Rengek-rengek, rambut pengen panjang lagi. Nggak mau rambut pendek kayak cowok. Kayak gitu kan? Halo guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube-nya aku, Sonia SHSP. SHSP. Susah banget ya. Gak apa-apa. Nah, di video kali ini aku bakal share ke teman-teman semuanya. Kemarin sempat ada yang nanya, Kak, gimana sih cara manjangin rambut? Nah, aku pernah tuh waktu masih bocil gitu ya, bocil, bocah, cilik, bocil ganggu. Nah, pas lagi bocil gitu kan, aku masih kelas SD apa SMP gitu kan, aku masih belum pakai hijab. Nah, pas itu tuh masih suka banget rambut panjang. Tapi ibu aku nyuruh pendekin rambut. Jadi aku tuh sering banget rambut tuh pendek segini. Dan itu bikin aku sedih, nangis satu minggu. Dan pengen banget panjang lagi rambutnya. Nah, di sini aku pakai salah satu shampoo yang terkenal banget untuk manjangin rambut. Dan nanti aku bakal share beberapa shampoo lainnya yang juga fungsinya itu untuk memanjangkan rambut. Nah, untuk teman-teman sebelum nonton videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan notifikasinya biar aku lebih semangat lagi bikin video. Oke? Nah, kita langsung aja ke videonya. Nah, shampoo yang pertama itu adalah Mane & Tail Original Shampoo. Nah, tapi shampoo ini juga disebut dengan shampoo kuda. Wow, shampoo kuda? Kuda lumping, kuda lumping. Jadi ini bukan sampo buat kuda ya, tapi nggak tahu sih kenapa dinamain sampo kuda. Mungkin karena logonya itu kuda, maybe. Nah, aku bakal taruh fotonya di sini. Nah, sampo Mane & Tail original sampo ini panjang banget dah namanya. Jadi sampo ini fungsinya itu untuk pertama untuk menebalkan rambut, yang kedua untuk melembutkan rambut, yang ketiga untuk memanjangkan rambut. Dan juga sampo ini bisa bikin rambut teman-teman itu kuat. Dan di sampo ini juga mengandung mikroprotein. Mikroprotein inilah yang bikin rambut teman-teman itu lebih lembut, lembab, halus gitu loh. Nah, sampo ini dijual seharga 160 ribuan. Kenapa mahal? Karena dia dijual biasanya satu paket. Satu paket itu sampo dan conditioner. Kak, kenapa sih pakai conditioner jualnya dan kenapa mesti beli pakai conditioner? Karena sampo Mane & Tail original shampoo atau sampo kuda ini bisa menyebabkan rambut itu cepat kering. Jadi untuk teman-teman yang punya rambut lepek gitu atau yang mudah berminyak, bagus banget nih pakai ini. Karena nggak bikin rambut itu cepat berminyak itu loh teman-teman. Nah, si conditioner ini fungsinya itu ya untuk mengembalikan kelembapan rambut itu loh teman-teman. Nah, itu sampo yang pertama. Nah, sampo yang kedua, Black Magic Kemiri Shampoo. Nah, sampo Black Magic Kemiri Shampoo ini emang susah banget sih dicari di pasaran, tapi di online shop atau di Bukalapak, Shopee dan lain-lain itu masih ada. Dan ini fungsinya itu untuk memanjangkan rambut, bikin rambut itu lebih tebal, hitam. Teman-teman pasti tahu, kemiri itu banyak banget lah manfaatnya untuk rambut kita. Si Black Magic Kemiri ini bikin rambut itu lebih sehat gitu loh teman-teman. Terus Black Magic Kemiri ini juga mengandung seledri dan aloe vera atau lidah buaya. Nah, seledri, aloe vera itu emang top marko top banget untuk rambut dan banyak banget lah manfaatnya untuk rambut gitu. Yang manfaat utama seledri dan aloe vera ini juga untuk merangsang kulit kepala kita itu lebih sehat gitu, dan untuk merangsang pertumbuhan rambut kita lebih lebat dan lebih cepat gitu loh. Dan harganya itu juga nggak mahal-mahal banget ya, cuman 40-50 ribuan gitu. Emang jualnya itu di online shop gitu, dan emang susah banget dicari kalau teman-teman cari di pasaran gitu. Nah, sampo yang ketiga. Nah, sampo yang ketiga ini gampang banget lah dicari di pasaran gitu, dan mereknya juga familiar banget, yaitu Sari Ayu Lidah Buaya. Sesuai dengan namanya, Sari Ayu Lidah Buaya. Lidah buaya, buaya darah. Sari Ayu, garing banget ya.
Sari Ayu lidah buaya ini sesuai dengan namanya pakai lidah buaya, yang lidah buaya ini manfaatnya itu untuk menyehatkan kulit kepala kita yang membuat pertumbuhan rambut itu lebih cepat gitu loh teman-teman. Dan manfaat lainnya itu juga gak bikin rambut itu mudah rontok, bikin rambut itu kuat dan lebih tebal gitu. Gak cuman untuk manjangin rambut. Nah yang paling penting, penting sekali adalah harganya murah sekali. Harganya itu sekitar 18-22 ribu dan itu mudah banget dicari di mana-mana. Top nggak tuh? Dan yang terakhir dan yang keempat adalah sampo metal. Enggak ya? Sampo metal. Nah, si sampo metal inilah yang aku cobain dari SD sampai SMP yang aku rengek-rengek. Rambut pengen panjang lagi. Nggak mau rambut pendek kayak cowok. Kayak gitu kan? Nah, jadi aku disaranin tuh pakai sampo metal dan emang terbukti sekali dalam satu minggu rambut aku udah cepat banget panjangnya, cepat banget malah. Emang cepat banget lah pokoknya. Pokoknya sampo itu bikin rambut panjang lebih cepat. Dan juga yang aku rasain itu rambut itu lebih tebal gitu loh teman-teman, emang lebih tebal gitu dan kuat. Tapi teman-teman juga mesti pakai conditioner nih, pakai sampo ini karena bikin rambut itu kering dan agak kasar gitu. Tapi rambut itu jadi tebal, panjang dan juga lebih apa ya? Halus tapi kering. Nah, dengan pakai conditioner lebih mantul. Tapi dia enggak ada conditionernya. Jadi teman-teman beli conditioner yang lain lah. Banyak tuh conditioner yang lain. Susah banget lah ngomong hari ini. Nah itu dia 4 shampoo yang aku rekomendasiin untuk teman-teman semuanya. Teman-teman harus cobain. Untuk teman-teman yang pengen banget panjangin rambut lagi, pengen cantik lagi dengan rambut panjang karena abis potong rambut menyesal dan pengen rambut panjang lagi, itu 4 shampoo yang aku rekomendasiin untuk teman-teman. Dan semoga teman-teman suka dengan video aku, semoga bermanfaat juga, semoga rambut teman-teman cepat panjang. Dan jangan lupa di like kalau teman-teman suka dengan videonya. Terus subscribe channel YouTube aku sekarang juga. Terus aktifkan notifikasinya. Subscribe. Dan 50 ribu subscriber bakal ada giveaway. Dan stay tune terus. Dan jangan lupa juga di follow Instagram aku, Sonia SHSP. Dan juga jangan lupa di share ke sosial media teman-teman. Ke teman-teman kalian biar mereka tahu kalau video ini bermanfaat. Dan see you in the next video. Tadaaa.